Halo guys, selamat datang kembali di Icana Channel. Oke, kali ini saya bersama si Ancruk, yaitu si anak Ancruk-cuk yang saya panen waktu ini. Sekarang sudah gede guys. Oke, di video kali ini saya bakalan ngajak teman-teman semua untuk melihat sebuah sarang burung, yaitu yang pertama nanti saya akan ajak teman-teman untuk melihat sebuah sarang burung yang berada di atas pohon kopi, yaitu sarang burung apa yang namanya itu. Saya juga kurang tahu itu namanya burung apa, dan saya dikasih tahu sama adik saya, katanya sekitar 3 hari yang lalu dia itu menemukan sebuah sarang burung ini. Dan hari ini kita akan coba cek, mudah-mudahan sarangnya masih ada. Oke, terus yang kedua nanti saya bakalan ngajak teman-teman semua untuk mengecek kembali perkembangan sarang burung jongkang ya, yang juga sudah sempat saya videokan waktu ini. Dan hari ini bagaimana perkembangannya, kita akan langsung saja menuju ke lokasi bos. Yang pertama itu lokasinya nanti adalah sarang burung, saya tak tahu. Oke, langsung saja. Terbang bos, truk mau terbang nih, mau kabur dia bos. Sini ini bos, si Ancruk mau kabur dia bos. Menuju ke lokasi bosku, saya ditemani sama si Ancruk, yaitu anak Ancruk-cuk. Aduh, digigit saya bos. Aduh galak dia bos. Galak dia bosku. Ini telinga saya digigit bos, nggak mau ikut dia bos jalan-jalan. Masih galak dia bos. Waduh. Woi, Ancruk. Kenapa kau galak? Oh, ini pertama kalinya saya miliki burung jinak kayak gini bos. Lihat aja. Ya tuh gigit bos. Tuh lihat, telinga saya digigit sama si Ancruk. Aduh. Oke, kita langsung saja bos untuk menuju ke lokasinya. Oke bosku, kita akan menuju ke lokasi pertama, yaitu kita akan melihat sebuah sarang burung yang berada di atas pohon kopi. Oke, kita langsung saja bos untuk menuju lokasinya. Ini lokasinya berada tidak jauh dari rumah. Oke bos, katanya di seputaran sini, kita akan cari-cari saja dulu, mudah-mudahan bisa ketemu bosku. Katanya di atas pohon kopi. Oke, ternyata bos ini sudah terlihat. Wow. Wah, ternyata sudah pecah telurnya. Ini tinggal lagi satu. Ini sudah ditinggalkan. Oh, ada yang makan ini bosku.
Ini kayaknya dimakan sama predator. Soalnya di sini tuh banyak tupai, banyak tikus. Jadi kasihan sekali bosku. Ini tinggalnya telurnya tinggal satu. Dan saya juga belum pernah menemukan sarang burung seperti ini. Ini sarang burung apa nih, saya tidak tahu. Ya, ternyata bosku sudah ditinggalkan karena telurnya sudah dimakan. Oke, kita langsung saja untuk menuju ke lokasi yang kedua, yaitu kita akan melihat lagi perkembangan sarang burung jongkangan bosku yang sudah sempat dulu saya upload, dan hari ini kita akan coba lagi untuk memantaunya bos. Oke, kita bertemu di lokasi. Kita sudah akan sampai di lokasi. Di sini banyak ayamnya, mudah-mudahan. Nah, ternyata anakan burung jongkangnya sudah gede-gede sekali bos. Ini ada dua, tapi saya tidak akan menyentuh, kalau disentuh nanti bisa terbang bosku. Ya, itu ada dua, dapat disaksikan. Ternyata sudah seperti ini bos. Oke, mungkin besok nanti saya akan panen dan saya akan ambil ini. Ternyata sudah, tadi kita saksikan itu ada dua sarang. Yang pertama sarang burung itu, saya juga kurang tahu sarang burung apa namanya itu, yang telurnya itu gede-gede sekali, tapi sudah di ada yang memangsanya itu bosku. Kemudian yang kedua itu sarang burung jongkangnya, itu anaknya itu sudah besar-besar sekali bos, itu sudah siap untuk dipanen bos. Oke bosku, sampai di sini dulu video hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bos. Terima kasih. Aduh, gigit saya bos. Bye bye.